Air Pass 2 tutorial di sini. Cara mengubah video menjadi MP3. Caranya gampang banget sebenarnya ya, buat kalian yang mau karaokean nih. Pertama kita cari dulu lagu atau video yang mau diubah menjadi MP3. Kalau dari YouTube bisa langsung aja disalin YouTube-nya. Misalkan lagu apa ya? Lagu Negeri Ngeri. Nah, yang ini nih. Ngeri-ngeri kita salin di sini, copy ya, salin link, terus kita masuk ke Google Chrome. Nah di sini kita ketikkan aja sih, jangan ini ya, jangan tahu yang ada salin, tapi ke yt1s.com. Soalnya kalau yt1s ini servernya lebih cepat, jadi downloadnya pakai kecepatan maksimal. Nah di sini kan ada YouTube downloader, di sini ada YouTube to MP3, YouTube to MP3, ada Facebook downloader. Kalau mau mindahin yang dari YouTube menjadi MP3, kita pilihnya yang ini, YouTube downloader, terus klik paste di sini linknya, link YouTube tadi, convert. Nah di sini akan muncul, terus kita klik MP3-nya ya. MP3-nya ini blokir aja MP3. Nah yang ini nih, get link, nanti dia akan mendownload otomatis. Nah ini kan download, terus muncul iklan. Oke, jadi lagunya udah lagi di download ya, bisa dilihat di sini. Terus kalau mau convert tapi bukan dari YouTube, kalau bukan dari YouTube ini caranya gini ya, video to MP3. Ini pencarian di Google. Nanti dia akan masuk ke ini nih, video to MP3 converter. Ini freeconvert.com, atau kalau yang enak tuh biasanya online converter gitu ya, audio online converter. Nah yang ini nih, kalau yang ini biasanya lebih enak aja gitu. Nah pertama kita cari filenya di gallery. Filenya berupa video ya. Ini belum disiapin anjir, bentar. Nah, terus dimasukin ke sini videonya. Load MP3-nya di sini. Bisa klik dulu di setelan lanjutan. Bentar kita zoom dulu. Nah, ini kan lagi nge-upload ya, nge-upload file video asli. Terus nanti diubah jadi MP3, bisa jadi WAV, bisa jadi nada dering iPhone, M4A atau flash atau AGG dan lainnya nih, ada banyak banget. Untuk kualitasnya standar aja di sini. Kalau ekonomis jelek suaranya, standar bagus ya. Kalau ini bagus, nggak bakal lebih bagus lagi sih. Ini terbaik, cuman nanti jatuhnya ke sini-sini juga. Jadi pilih aja yang standar ini. Kalau ini udah penuh, langsung aja klik konversikan di sini. Nah ini bentar lagi nah. Nah klik aja di sini konversikan. Jadi dia mengkonversi. Nah ini udah berhasil ya. Kita bisa langsung diunduh atau di download ke HP. Bisa juga ke Google Drive atau disimpan di Dropbox. Ini kalau mau konversi file lain. Jadi ini video jadi MP3, bukan dari YouTube ya. Nah mendownload. Ini lagi mendownload, berhasil. Ini kalau dibuka bisanya langsung jadi MP3. Kita buka aja. Suaranya di silent ya, ini pasti suaranya copyright. Oke, langsung aja kembali. Jadi itu aja sih. Yang pertama tadi yt1s.com, terus yang kedua ada ini, online audioconverter.com. Kalau ini untuk file video yang diupload dulu, kalau yang tadi dari YouTube ke MP3. Catch you on next video and bye bye.